Kalian lagi cari laptop dengan desain keren dan performa juga mantap, gua rasa laptop ini patut kalian lirik. Pertama kali gua cobain laptop ini, jujur aja, gua langsung keracunan. Laptop yang lain gua pakai buat harian serasa ambiar. So, ini dia. Lenovo Legion 7i. Selamat datang di channel user.id, balik lagi bareng gue Rizpram, dan laptop ini gue rasa cocok banget buat kalian para gamers ataupun professional content creators. Karena kalau dari desainnya, laptop ini nggak terlalu neko-neko ya, atau lebay, kayak laptop gaming pada umumnya. Gue sendiri udah pakai laptop ini sekitar 3 mingguan buat kerja harian dan sedikit main game. Kita mulai dari tampilannya dulu. Legion 7i memiliki desain yang simple dengan bodi berbahan aluminium dengan warna abu-abu. Lalu ada logo Legion dengan aksen lampu yang terdapat di bagian atas dan ada ventilasi yang cukup besar di belakang dan di samping. Mereka menyebutnya vertical fans dan tentu saja lampu RGB biar gamers banget. Yang gue suka dari desainnya adalah sebagian besar penempatan port itu ada di belakang ya. Yang dilengkapi dengan indikator LED, jadi bisa terlihat dalam ruangan yang sedikit remang-remang. Di sebelah kanan hanya ada satu buah port USB, dan di sebelah kiri ada port USB Type-C, Thunderbolt 3, dan jack audio, jadi nggak terlalu terlihat berantakan ya. Legion 7i ini dilengkapi dengan layar panel IPS Full HD HDR 144Hz, dengan akurasi warna 100% Adobe RGB Color Gamut. Di mana spesifikasi ini sangat cocok, selain buat main game, tapi juga bisa diajak kerja, seperti foto ataupun video editing. Nah, di atas layar, ada webcam dengan fitur TrueBlock Privacy, jadi kita bisa memastikan webcam kita nggak bakal menyala saat sedang tidak digunakan. Untuk ukuran keyboardnya cukup nyaman dipakai buat ngetik dan main game. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Pas sih di tangan gua. Dan nggak lupa juga dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa diatur. Nah, bagaimana dengan dapur pacunya? Teknologi apa yang dibenamkan ke Legion 7i ini? Legion 7i dilengkapi dengan prosesor Intel Core Edge Series generasi ke-10. Prosesor ini menawarkan 8 cores dan 16 thread untuk kinerja mobile yang nggak main-main. Karena ini laptop gaming, sudah pasti dilengkapi dengan kartu grafis yang nggak main-main juga. NVIDIA RTX 2070 Super with Max-Q. Intinya sih gue cukup puas ya dengan performa yang diberikan oleh Legion 7i ini, yang bisa mengakomodir kebutuhan gue sehari-hari, yaitu mengedit video. Gue ngerasa dikasih banyak kelebihan yang laptop harian gue nggak bisa kasih. Mulai dari layar HDR yang cukup memukau mata dengan vivid color yang nggak oversaturated. Saat melakukan editing video, gue ngerasa lagi dimanjain oleh performanya. Layarnya, audionya, nikmat banget. Savage pokoknya. We'll be right back.
Dan gue setuju dengan slogan Legend 7 ini, yaitu Stylish Outside, Savage Inside. Karena gue nggak ngerasa lagi kerja pakai laptop gaming, karena desainnya yang simple dan casual. Satu hal yang kurang gue suka dari laptop ini adalah Legend 7i tidak menyediakan slot SD card. Jadi kita harus membawa card reader sendiri. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Silakan komen di bawah jika ada yang perlu didiskusikan. Dan gue juga mau mengajak kalian untuk join membership kami dan dapatkan benefit menarik. Tombolnya di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke seluruh penjuru dunia. That's it, Lenovo Legend 7i.